Rasul Allah dulu pernah mengambil janji kepada kita. Kita dijanji dulu oleh Allah SWT dan kita menandatangani MOU janji itu di hadapan Allah, sehingga kita sekarang merasakan nikmat kehidupan di alam dunia ini, terlahir menjadi sosok manusia yang utuh di alam dunia ini. Yang berikutnya, di dalam Sayyidul Istighfar itu juga ada ikrar bahwa kita itu adalah lemah di dalam menunaikan penghambaan diri kepada Allah di dalam memenuhi janji tersebut, dan kita juga memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan, segala kejelekan. Kita menunjukkan, ya Allah, diri ini dhaif, ya Allah. Ya Allah, diri ini tidak mampu apapun, ya Allah. Dan diri ini memohon perlindungan kepada-Mu, ya Allah, dari kejelekan, segala kejelekan, dan bahkan dari kejelekan diri kita sendiri dan kejelekan daripada amal perbuatan kita. Kemudian di dalam Sayyidul Istighfar ini juga disampaikan pengakuan kita, yaitu tentang nikmat Allah yang luar biasa yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, baik hamba itu memintanya atau tidak memintanya. Dan kemudian yang terakhir adalah ikrar tentang pengakuan dosa kita di hadapan Allah. Bergelimang kita dengan dosa, sungguh sangat luar biasa, sungguh sangat besar, dan banyak dosa-dosa yang telah kita perbuat. Kita mengakukan diri kita, kita ini adalah pelaku dosa, dan kita tetap memohon ampunan, memohon maghfirah keharibaan Allah Subhanahu wa taala, dan kita memohon kepada Allah untuk diberikan ampunan itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah beberapa kandungan terkait mengenai masalah Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala adika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala adika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta.